Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tersalah di tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, itu adalah Vivo. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Vivo X80, ini dia bocoran fitur dan spesifikasinya. Biasanya yaitu HP Vivo X80 yang belum terkonfirmasi kapan akan rilis ke publik sudah bocor informasi terkait fitur dan spesifikasinya. Vivo belum lama ini sukses meluncurkan series X70 untuk merancang membuat peningkatan di series selanjutnya. Beberapa media sosial mulai menyoroti adanya informasi HP Vivo X80. Pasalnya banyak cuitan tentang daya tarik apa saja yang akan hadir di seri X80 nantinya. Bahkan platform dunia maya juga tampak meluangkan perhatiannya untuk mengintip sedikit di ponsel baru Vivo ini. Bocoran mengenai fitur dan spesifikasi tersebut kemungkinan melebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, bagi Anda yang juga tidak ingin ketinggalan informasi tentang smartphone Vivo, kami akan memberikan sedikit bocoran kepada Anda. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyimak artikel kami kali ini sampai selesai. Spesifikasi dan fitur HP Vivo X80. Kendati barangnya belum terbit di publik, bahkan tanggal rilisnya saja belum terdengar. Informasi terkait spek dan performa Vivo X80 sudah menyebar di internet. Seperti beberapa informasi yang kami dapat kali ini, telah kami rangkum untuk menjadi sajian Anda selanjutnya. Bodi dan layar. Membahas ponsel tentu tidak akan terlepas dari segi desain fisik atau sisi luar handphone itu sendiri. Lantas, bagaimana yang kita tahu, layar merupakan bagian paling penting dalam sebuah smartphone. Rupanya Vivo akan sukses memanjakan pengguna dengan produk terbarunya kali ini. Pasalnya, sisi luar dari HP Vivo X80 tampil begitu anggun dengan konsep flagship modern yang sangat kuat dan elegan. Melihat dari bodinya sendiri, Vivo X80 sengaja dirancang dengan sudut sangat smooth. Hal tersebut tentu sanggup memperkuat kesan mewah smartphone tersebut. Di samping itu, Vivo X80 mengusung dimensi 164x75.2x8.9 mm. Dimensional yang mampu membuat sebuah handphone tampak ideal untuk sekelas flagship modern. Pada bodi bagian belakang, HP Vivo X80 telah mendapatkan sentuhan warna cerah dan terlihat sangat fresh. Selain itu, terlihat juga bagian modul kamera yang tersemat di HP ini secara vertikal. Sedangkan lensanya tampil dengan begitu jelas sehingga bisa memperkuat kesan kecanggihan dari fitur fotografi. Di sisi depan, Anda akan mendapati layar dengan teknologi panel A5 AMOLED berkecepatan 120Hz yang mempunyai luas 6,5 inch. Menariknya, Vivo kali ini hadir dengan sungguhan rasio layar sangat tipis yaitu 90,1%. Dengan begitu, pengguna dapat menikmati visual dan ketajaman yang realistis. Kenyamanan lantaran layar terasa besar dan atraktif juga akan menjadi sajian utama pengguna Vivo X80 ini. Dapur pacu. Dari segi spesifikasi, bisa kita lihat apabila Vivo tidak main-main dalam memberikan bekal untuk produk-produknya. Tidak terkecuali produk barunya ini. Sampai sebagai HP Android, X80 tampaknya mempunyai susunan yang mampu mendukung kinerja handal dan performa program efektif. Nah, satu diantaranya adalah pembekalan chipset oleh MediaTek Dimensity 2000 yang sudah terintegrasi dengan jaringan 5G. Tapi dari itu, Vivo X80 menyematkan RAM 8GB atau 12GB yang sangat memberikan percepatan dalam aktivitas multitasking. Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat dua opsi memori internal yakni 256GB atau 512GB. Nanti dari segi kartu grafisnya, HP Android keharapan Vivo mengusung GPU Mali terbaru. Dengan cematan tersebut, akan ada integrasi grafis tinggi mumpuni secara smooth tanpa ada celah rendering. Untuk mendukung kinerja dan memudahkan dalam menjalankan protokol sistem, HP Vivo X80 sudah menggunakan OS 12 sebagai sistem operasi. Kamera. Tidak lupa juga untuk mendapatkan minat pasar yang banyak, Vivo memasang fitur kamera canggih. Tidak heran, sebab kemunculan Vivo kali ini memang sengaja dijadikan terobosan flagship modern dengan keunggulan utama di bagian kamera. Kamera HP Vivo X80 mengusung 50MP kamera utama dan dua lensa lainnya.
masih di bagian kamera untuk mendapatkan bidikan yang sekelas DSLR. UVX80 juga lengkap dengan fitur dual LED flash. Kamera depan yang tersemat di dalam smartphone ini juga tidak abal-abal, yakni dengan usungan lensa 32 MP. Sebagai sumber energi, Vivo X80 akan menyematkan baterai non-removable berkapasitas 4800 mAh dan fast charging 120 watt. HP ini sudah mendukung jaringan 5G yang akan memberikan akses internet lebih cepat. Selain yang tersemat di HP Vivo X80 adalah sensor fingerprint yang terletak di bagian bawah layar, USB Type-C, Bluetooth, serta GPS. Nah, kita ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapantracker.com, yaitu HP Vivo X80. Ini dia bocoran fitur dan spesifikasinya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.